Logo, logo, maju. Jalan.
dua lompat, bun, jalan. Hadap kanan, hadap kiri, duduk. Duduk serangan. Thank you.
dengan cepat dipikir oleh satu pelajar. Karena kebetulan pandemi COVID
yang melanda di seluruh seantero dunia. Ketika tiap warga negara terkurung tempat tinggal sendiri, hampir seluruh sektor kehidupan terpenjara, termasuk dunia pendidikan, di mana setiap langkah menjadi terbatas dan terhalang oleh bimbing peraturan yang ketat, sehingga siswa, guru, dan seluruh warga institusi pendidikan tidak bisa maksimal dalam melaksanakan kegiatannya. Semoga pandemi ini benar-benar berakhir dan kita bisa menjalankan kegiatan pembelajaran secara normal kembali. Amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang Indonesia sungguh adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri. Sebuah negeri yang digambarkan budayawan sebagai rangkaian menunggu menikah dan tak zamuk di dalam khatulistiwa. Di sini berlimpah sumber daya alam dan tidak pernah kekurangan sumber energi utama, yaitu dengan matahari yang tidak semua bangsa merasakan serta menikmati kehadirannya. Adalah Indonesia negeri yang sering membuat bangsa lainnya iri atas kekayaan yang dimilikinya. Anugerah ini sekali lagi patut disyukuri. Sebuah tempat hidup bersungguh-sungguh bangsa terbanyak di dunia. Tidak ada satupun negeri memiliki sebanyak suku bangsa dan bahasa seperti Indonesia. Terlepas dari pengelolaan yang mungkin belum maksimal dan berhasil pula, namun harus diakui bahwa negeri ini sangat membanggakan siapapun yang lahir di sini. Dari pola pembelajaran yang membosankan menjadi kegiatan
dari pembelajaran yang memumpung kebebasan siswa kepada pembelajaran yang membebaskan siswa untuk mengeksplorasi rasa ingin tahu dan kreativitas yang tanpa batas. Agama kita memandang belajar adalah kegiatan yang memajukan dan menjalaninya dengan yang mulia akan dinilai sebagai ibadah. Maka tugas kita semua adalah untuk berkolaborasi, menciptakan lingkungan belajar dan mengembangkan inspiratif dan memerdekakan. Dari lingkungan belajar seperti inilah ide-ide orisinal akan lahir, pikiran-pikiran hebat akan tumbuh, dan orang-orang besar akan tampil berubah sekarang. Islamic Village, Yayasan Islamic Village adalah induk dari Yayasan Dakwah dan Pendidikan Islam Korea Toyiba. Tahun ini memasuki tahun 50 kematiannya, kembali menumbuhkan tekadnya untuk menjadi sebuah learning organization, yaitu lembaga pembelajaran yang masuk melahirkan dalam sebuah Islam yang hebat di masa depan demi keamanan dan kemuliaan agama Islam. Semoga Allah memberkahi kita semua, rakyat dan seluruh bangsa Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke 70. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama air masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami segenap rakyat Indonesia di pagi hari ini bersimpuh bersyukur atas kenikmat kemerdekaan sebagai berkah-Mu yang utuh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi, Engkau telah memberkati kami kemerdekaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar kami dapat merawat dan mengisi kemerdekaan dengan sepenuh hati. Ya Allah, Ya Rabbana, mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kekuatan iman dan takwa,
serta kemuliaan akhlak terpuji. Ya Allah ya Nur, ya wahai maha cahaya di atas segala cahaya, pancarkanlah cahayamu di mata dan pandangan kami, pancarkanlah cahayamu di mulut dan perkataan kami, dan pancarkanlah cahayamu di hati dan keyakinan kami. Ya Allah, pancarkanlah cahayamu agar kami dapat menangkap keindahan anugerahmu dan mensyukurinya, agar kami dapat menangkap keindahan kebenaran dan mengikutinya, agar kami dapat menangkap keburukan kebatilan dan menjauhinya. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakanlah pada seluruh guru kesehatan, berikanlah umur yang panjang dalam ketaatan padamu ya Allah, dan jadikanlah setiap langkah mereka merupakan amal soleh yang dapat menjadi asbab yang menyelamatkan kami di hari akhir kelak. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bita'ati an masyiatik wa bifadlika amman siwak. Ya Allah yang Maha Kaya, Maha Terpuji, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Mengembalikan, Maha Penyayang dan Maha Kasih, cukupkanlah kami dengan harta halalmu, bukan dengan yang haram. Isilah hari-hari kami dengan ketaatan kepadamu, bukan mendurhakaimu. Cukupi diri kami dengan karuniamu, bukan selainmu. Ya Allah, ya Rabbana, lindungilah kami, dan lindungilah anak-anak kami, serta lindungilah peserta didik kami. Jauhkanlah mereka dari segala bentuk perbuatan-perbuatan maksiat yang menjadi penyebab mereka susah mendapatkan ilmu. Karena kami yakin ilmu itu adalah cahayamu ya Allah, dan tidak akan kau berikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Maka jauhkanlah mereka ya Allah dari maksiat, agar mereka mudah menyerap ilmu pengetahuan. Ya Allah ya Rabbana, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah, peserta didik yang soleh dan solehah, yang beriman, bertakwa juga berilmu. Izinkan nanti ya Allah, anak-anak peserta didik kami menjadi asbab bagi kami untuk masuk ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, Tuhan tempat kami kembali, ampunilah dosa kami semua, dosa-dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Terimalah amal perjuangan mereka yang telah memerdekakan bangsa ini. Muliakanlah para pahlawan kami dengan ganjaran keindahan surgamu yang abadi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakratil maut, wa najata minan nar, wa al-afwa indal hasab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah selesai, dilaksanakan. Laporan selesai. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepala Inspektur Upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Inspektur Upacara menunggu.
meninggalkan lapangan upacara. Dewan guru dan staf karyawan meninggalkan lapangan upacara. Pasukan istirahatkan. Istirahat. Di depan. Gerak.